Halo sahabat mancing dimanapun berada. Hari ini saya menggunakan umpan kukus dengan bahan dasar umpan serbuk jasumon dan esen oplosan kalangkang. Langsung saja lempar umpannya. Nah, ini adalah kolam pemancingan lomba yang ada di Kampung Cilawang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Perhatikan dan hajar. Luar biasa, umpan jasumon selalu lempar hajar nggak pakai lama. Oke, sahabat mancing, kembali kita lempar umpannya. Dan seperti biasa, video tes umpan yang Mr. Bangkit buat dari mulai umpan dilempar sampai strike nggak pakai potongan video. Hajar! Lagi-lagi, lempar umpan nggak pakai lama, langsung strike. Pokoknya benar-benar luar biasa umpan serbuk jasumon dengan esen oplosan kalangkang. Nah, kali ini joran dan umpan dipegang sama kawan saya. Jadi kawan saya ini pengen juga ngerasain sensasi lempar hajar nggak pakai lama. Apakah dia bisa? Simak videonya baik-baik ya. Umpan dilempar. Umpan sudah dilempar. Perhatikan baik-baik videonya. Perhatikan. Dan hajar. Dia juga bisa, guys. Jadi artinya umpan jasumon dipakai siapapun selalu lempar hajar nggak pakai lama. Hai sahabat mancing, Bangkit Sanjay di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang tercinta. Nah, untuk hari ini saya kembali akan mancing di kolam pemancingan ikan mas. Dan untuk hari ini saya akan menggunakan umpan kukus. Nah, ini dia bahan-bahan umpannya. Ini umpan spesial hari ini saya akan kukus ya. Ini ada satu bungkus umpan serbuk jasumon. Nah, ini dia umpan serbuk jasumon. Ini isinya 100 gram dan akan saya ambil hanya 2 sendok makan saja. Sekali lagi, umpan serbuk jasumon ini isinya 100 gram. Tapi akan saya ambil hanya 2 sendok makan saja. Sisanya bisa disimpan lagi ya. Kemudian ini ada telur ayam. Nah, ini telur ayam mentah akan saya ambil hanya putihnya saja. Buat sahabat mancing yang mau pakai telur bebek pun silahkan ya. Mau pakai telur ayam, telur bebek silahkan. Di sini saya menggunakan 1 butir telur ayam mentah dan akan diambil kuningnya, putihnya saja ya. Kemudian ini ada santan kelapa. Santan kelapa dari Sunkara. Nah, kalau ini sih banyak di toko, maksudnya di warung-warung kontong ini banyak ya. Ini santan kelapa dari Sunkara. Saya gunakan hanya 1 bungkus ya. 1 bungkus santan kelapa dari Sunkara. Kemudian ini ada kinoe tawar. Nah, untuk tekstur umpan kukus itu dipastikan lembek, maka butuh pengeras umpan ya. Pengeras umpannya saya menggunakan kinoe tawar dari Samba Pising. Ini benar-benar kering, tawar, tidak berminyak dan tidak beraroma. Nanti digunakan secukupnya saja ya, agar umpan tidak terlalu lembek. Dan juga jangan bikinnya terlalu keras ya. Pokoknya teksturnya harus pas. Jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras. Lanjut, ini ada kroto. Kroto di sini saya menggunakan 1 ons ya. Kurang lebih ini 1 ons. Ini seger banget krotonya. Kemudian ada 1 kaleng kecil ikan tuna. Nah, di sini saya menggunakan sunbell. Sunbell katsuo 1 kaleng kecil. Nanti akan dicampur setelah umpannya dikukus ya. 1 kaleng kecil ikan tuna sunbell katsuo. Dan yang terakhir, ini ada esen oplosan kalangkang. Nah, hari ini saya akan menjajal kembali kedahsyatan esen oplosan kalangkang. Esen oplosan kalangkang produk dari Mr. Bangkit. Ini isinya 30 mili. Dan hati-hati buat sahabat mancing, jangan sampai keliru, jangan sampai beli yang palsu ya. Buat sahabat mancing, biar nggak salah, biar paham esen oplosan produk dari Mr. Bangkit yang asli, harganya pokoknya nih, untuk yang asli harganya tidak ada yang di bawah 50.000. Nah, esen oplosan kalangkang hari ini akan saya gunakan hanya 3 tetes saja. Sekali lagi, untuk umpan kukus dari umpan dasar serbuk jasumon, esen kalangkangnya hanya akan saya teteskan 3 tetes saja ya. Untuk mancing ikan rame cukup untuk 3 tetes.
Sekali lagi jangan sampai beli yang palsu ya. Essence Oplosion yang asli dari Mr. Bangkit ada stikernya pokoknya. Ada label hologramnya. Nah, buat sahabat mancing yang mau pesan atau order produk umpan serbuk Jasumon maupun Essence Oplosion Kalangkang, silahkan bisa order melalui toko-toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, ataupun di TikTok Shop. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Langsung saja, racik umpannya, saksikan. Terus! Thank you.
di Optimum Fried dong.
Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe.